Bersama dengan saya lagi guys, apa ego? Seperti biasalah, tolong subscribe punya channel, like dan tonton semua video yang sudah. Dan jangan lupa juga lah menonton punya video yang terbaru lah. Subscribe itu gratis guys, free. Tak ada salah subscribe punya channel. Biar saya lebih bersemangat lagi lah membuat video yang banyak lagi lah dan pelbagai lah. Video hari ini saya ingin bercerita pasal alternator ataupun DIY sendiri alternator lah. Check alternator yang saya beli second lah dekat itu kedai apa tu? Hakak. Ini murah aja guys. Dalam saya boleh dapat RM80 lah. Kalau yang original punya baru RM200 ke RM300 lah. Ha, tapi kalau yang recon dalam RM100 lebih pun dapat lah. Tapi saya sudah check ini connection dia cukup baik. Saya sudah tuci guys. Tembak angin semua sudah bersih lah. Sebenarnya saya nak gunakan alternator ini pada kereta apa tu? Saya punya perdua kancil. Alternator ni kenari ni guys ya, dia ada sikit besar. Ini yang original perdua kancil lah. Dia sikit kecil ketika dibandingkan. Tapi saya nak modify memasuk sepenya perdua kancil lah. Sebab ini dekat hakak dia tak ada. Lepas tu stok tak ada lah. Jadi tak pasal saya guna apa tu kenari punya lah. Ikut dia punya kedai hakak cakap model ni boleh masuk pada kancil lah. Dia semua dia punya apa tu, dia punya lubang semua sama saja cakap. Cuma perlu tukar itu puli lah. Puli untuk kenari, ini puli untuk kancil. Jadi gua kena pasang ini ke sini lah nanti. Saya harap anda enjoy lah menonton semua video ini lah. Okay. Sebelum tu saya suruh cuci ini dengan air tadi lah. Cuci dengan sabun, tembak dengan angin tadi lah. Jadi saya terpaksa kasih minyak sikit lah. Biar dia licin nanti bila digunakan betul-betul serungam-ngam. Kita masuk ke depannya nak ini guys. Lepas tu kita load dengan spanner ni lah, nombor 22 dan satu spanner 10 lah kita tahan. Okay. Sebelum tu saya cerita sikit lah. Dia punya bearing pun cantik kan, walaupun dia beli, saya beli second lah, dia banyak cantik lah. Dia apa tu, tak ada goyang lah. Ini bearing yang lupa saya nak cerita. Kalau dibandingkan yang original ni ya, biasalah barang sudah lama kan. Saya ingat ini original kereta saya lah. Dia ada sikit goyang. Anda dengar kan? Dia ada sikit goyang. Lepas tu saya pasang ini lah guys. Ini pun masih cantik, tak ada yang kesan-kesan terpakar lah. Sepatutnya ada meter untuk cek ni, tapi saya tak ada. Jadi saya tengok je lah. Yang penting tak ada kesan terbakar, bau hangit-hangit okey lah. Okay, kita pelan-pelan masukkan dia. Agak susah masuk juga lagi sebenarnya. Okay, sebentar. Gua tak buka semua guys sebab alat tak cukup. Cuma gua tangga ke inilah. Dia bagian yang penting-penting gua tengok lah. Seterusnya guys, dia punya carbon lah. Ini dia punya carbon. Pastikan carbon dia masih panjang macam ni lah. Kira mas ingat boleh tahan 2-3 tahun lagi lah. Jangan macam ni lah. Ini tengok ini tak kira habis guys. Terus terlupa pula dia punya apa tu, kabel dia, kabel karbon dia. Okay,
ini kartu karbon dia. Kita masuk. Biar Anda lihat lah. Ini sudah masuk. Kami skip. Kita bawa sikit-sikit. Okay, sudah. Terusnya guys, yang sini ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini kita kena lekuk sikit kan. Yang ini kita kena apa tu, lekuk sikit. Susah juga guys sebenarnya. Hujan aja nyari guys. Kan tak ada bunyi pelik-pelik lah kalau kita pusing ni kan. Okey lah itu. Dan yang terakhir ini. Okey. Sudah selesai kan? Mau tunggu pasar ke kereta kancil saya lah.
ini saja video saya hari ini. Saya harap anda enjoy menonton video. Dan terima kasih pada anda semua karena menonton video ini sampai habislah.